Ya teman-teman, nih kita lagi ngeliat bibit-bibit pohon. Itu ada pohon duren, di sini ada pohon apa namanya, pohon alpukat, ada pohon mangga juga. Nah, tuh banyak bibit-bibit di sini. Siapa yang minat bisa silakan hubungin ke saya. Oh, bibit-bibit durian. Nanti ini bahannya bakal dibikin kaki tiga. Nah, seperti ini, nanti saya kasih lihat yang sudah jadi. Ini bibit-bibit alpukat. Oh, banyak kan? Tuh banyak kan? Bibit alpukatnya banyak. Iya, tuh bibit yang baru ditanam ini, bibit pete, bibit durian. Iya, ini lokasinya. Itu sama juga. Wah, banyak banget ini. Udah ribuan ini mah. Satu ginian udah berapa? 500. 500-an satu gini. Satu tempat gini aja udah 500 polybag. Yang udah dikerjain di belakang, yang udah jadi. Kita lihat yang udah jadi, teman-teman. Yang udah disambung batang 3 atau akar 3. Iya, kaki 3 ya. Nih, ini tempat mau nyambungan ini. Masih dibongkos dulu, ditutup dulu biar jadi nanti. Tuh. Ini teman-teman, tuh kaki tiga, 1, 2, 3. Ini alpukat bulan 6 tanggal 1, ini tanggal 6, mungkin tanggal 6 bulan 1 2020 Januari. Ini udah kayak gini teman-teman, udah disambung nih, jadi satu. Ini juga sama, udah jadi. Tuh. 1, 2, 3. 3 kaki. Pohon durian juga sama tuh. Udah rapih tuh, udah jadi. 1, 2, 3. Tapi segini masih belum bisa dijual teman-teman. Nanti kalau agak besar, sekitar 1 meter lah tingginya, baru bisa dijual. Kurang lebih umurnya ini 2 atau 3 bulan baru jadi. Seperti ini. Durian alpukat, alpukat, alpukat. Iya, ini mangga juga ada nih. Mangga udah jadi tuh, kaki 3, 1, 2 belakangnya 3. Nah, sini tanggal berapa ini? Tanggal 30 bulan 11 2019. Banyak teman-teman sini. Ini bakal bibit semua yang buat dibikin kaki tiga. Kemungkinan ribuan. Ini lokasinya tuh. Oke teman-teman, terima kasih yang udah simak. Tolong like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.